Halo rekam tesi semua, welcome to my YouTube channel. Untuk kali ini seperti biasa di acara buka booster, di mana setiap bulan, setiap hari di bulan April selama bulan Ramadan, Ray Creator bakal bikin acara yang namanya buka booster. Di mana ada 3 sesi, yang pertama itu buka booster tentang ngebahas tentang seputar kartu Pokemon, walaupun singkat ya, gak terlalu panjang. Di sesi yang kedua, gue bakal ngasih tau gue makan sama apa di saat hari itu untuk buka puasanya, dan sesi ketiga yaitu sesi inti di mana gue bakal buka booster pack atau booster box. Dan so untuk malam ini kita langsung aja di acara buka booster. Untuk malam ini, jadi malam ini gue bakal ngebahas tentang Galar Friends. Galar Friends itu ini adalah salah satu yang sempat gue pull kapan ya, pokoknya agak cukup lumayan lama. Siapa ya yang gue pullin Galar Friends, gue lupa lagi deh. Bang Roni kah atau Bang Heri, lupa lagi, gue pullin Galar Friends. Oke, untuk kali ini kita bakal bahas yang namanya Galar Friends. Kenapa sih gue bakal bahas satu kartu Galar Friends? Ini adalah salah satu yang menurut gue unik yang bisa kita bahas. Nah, Galar Friends ini pada keluar di VMAX Climax yang emang rilis pada bulan Desember tahun lalu, ada muncul Galar Friends. Nah, ini adalah salah satu super hit, super rarity dalam artian secret rare ke berapa nih? Gue lupa. Pokoknya lah di sini main kartunya cuma 184 tapi dia ke 258. Emang di VMAX Climax cukup banyak secret rare-nya ya. Nah, untuk Galar Friends ini dari dulu sebenarnya 11-12 sama Yuri ataupun Gloria. Nah, kalau misalkan dulu Galar Friends naik harganya bisa nyampe 17-18 ribu pada awal-awal, karena emang susah banget untuk dapetin Galar Friends. Tapi dikarenakan untuk supply-nya udah banyak, maka Galar Friends turun sedikit demi sedikit. Dan Yuri ataupun Gloria-nya naik cukup lumayan signifikan untuk Gloria, karena dia menjadi waifu alternatif setelahnya Marnie. Nah, untuk di Galar Friends di sini ada beberapa trainer yang bisa kalian lihat, karena di sini ada Marnie, ada Gloria juga, ada Hoku, ada Bede ya. Terus yang satunya gue nggak tahu nih siapa. Pokoknya ada 5 orang di sini, dan dia kayak lagi di festival kayak gitu. Dan ini kalau menurut gue keren banget untuk artnya. Selain daripada itu juga untuk kartu ini artnya dari Sonosuke Sakuma. Sonosuke Sakuma. Jadi mungkin Sakuma-san ya. Terus gue bakal ngasih tahu updatean harga Galar Friends sekarang. Kalau misalkan dulu harganya bisa nyampe 17-18 ribu, tapi seiringnya berjalan waktu, Galar Friends ini turun dan karena untuk VMAX Climax kan wave-nya udah mulai terus naik lagi gitu. Karena gak tahu kenapa VMAX Climax wave-nya banyak banget. Kalau menurut gue mungkin sekarang udah wave keempat atau kelima deh kayaknya ya. Keempat deh mungkin, atau kelima. Gue pokoknya untuk VMAX Climax tuh muncul, hilang, lama-kelamaan muncul lagi, hilang lagi, muncul lagi, hilang, terus aja gitu. Jadi banyak banget untuk VMAX Climax. Nah, di wave terakhir ini gua denger udah gak ada print land. Gua denger ya, kebanyakan orang-orang yang ngepull tuh kebanyakan gak ada print landnya. Makanya untuk VMAX Climax di wave terakhir ini gak ada preland, dan mudah-mudahan di set-set selanjutnya untuk kartu Pokemon set-set selanjutnya udah gak ada preland lagi. Nah, untuk updatean harga daripada Galar Friends ini untuk sekarang dia di kisaran 7.600 sampai 8.000, karena kalau misalkan yang gak ada preland-nya itu bisa nyampe 8.000 yen. Tapi untuk yang misalkan masih ada preland dan sedikit minor-minor dikit, itu paling rendah di 7.600 ataupun 7.700-an. Dan ini untuk harga ini kalau menurut gue cukup lumayan murah. Kenapa gue bisa bilang murah? Karena dengan art kayak gini, ini kan Galar Friends. Nanti kedepannya mungkin bakal ada nani-nani friends lagi, apa-apa friends lagi gitu. Dan kalau menurut gue ini worth it buat kalian koleksi. So, mungkin itu aja untuk sesi yang pertama. Kita bakal lanjut ke sesi yang kedua, yaitu gue buka puasa. Untuk kali ini sebenarnya ini udah masuk jadwal buka puasa di Jepang. Kenapa? Karena buka puasa emang udah mulai mepet-mepet lah ya. Gue bikin video mulai mepet-mepet buka puasa. Jadi mungkin untuk kali ini gue gak nyiapin apa-apa. Di episode kali ini gue gak nyiapin apa-apa, dan gue cuma nyiapin kopi sama susu doang. Gue siapin kopi sama susu, biasa lah ya. Kalau misalkan setiap buka puasa pasti gue sedia susu ataupun kopi.
So kita bakal buka puasa dengan ini aja. Gila enak banget sumpah. Oke. Kita bakal lanjut ke sesi yang ketiga. Kita gak terlalu panjang ya untuk di sesi yang kedua untuk episode kali ini. Tapi langsung aja kita ke sesi yang ketiga, di mana kita bakal buka antara booster pack atau booster box. Tapi kalian bakal tahu sendiri di sesi yang ketiga kita bakal buka apa. Semoga untuk hit malam ini bakal lebih bagus daripada hit-hit sebelumnya. Dan mudah-mudahan kita dapat SR ataupun mungkin apalah ya, UR. Mungkin kalau misalkan Starboard gue pengen Arceus UR gitu, atau mungkin Calvimax Climax gue pengen God Pack gitu kan. Yuk kita bakal balik kameranya, kita bakal langsung ke sesi yang selanjutnya. Oke semuanya, kita balik lagi di acara sesi buka boosternya, dimana untuk kali ini kita buka 3 pack ya, cuma 3 pack doang. Dan so mudah-mudahan kita dapat yang bagus di Battle Legend. Jadi langsung aja kita buka. Seperti biasa di acara buka booster ada beberapa sesi yang jelas itu pasti pas gua lagi buka puasa, ngobrol-ngobrol seputar Pokemon, dan juga yang terakhirnya pasti ada sesi buka booster. Wow, ada V-Star di belakang. Ada V-Star di belakang kayaknya. Dan oh bukan, V biasa Starmie. Oke, dan CHR. Oh, aduh enggak dapat. Kita dapat Starmie-nya doang, enggak usah di slip dulu lah, nanti aja setelah selesai di video ya. Biar cepat aja. Dan yang ininya apakah? Oh, enggak dapat. Oke, masih enggak dapat kayaknya, masih rare biasa. Oke, bener banget rare sana itu. Dan CHR-nya enggak ada lagi. Oke, kita lanjut lagi. Ini lagi apok ya untuk hari ini kayaknya, kita enggak dapat yang bagus. Waduh, bagaimana ini saudara-saudara? Oke, kita dapat. Oke, ada hit di belakang. Nice. Kita dapat 2 hit berarti dari 3 pack. Tapi bagus lah ya. 2 hit dari 3 pack. Oke, dapat yang ini, dan aduh, enggak dapat CHR-nya. Oke, nice. Minimal untuk malam ini kita dapat hit 2 lah ya, daripada enggak sama sekali. Kita dapat 2 hit dari 3 pack yang emang udah kita buka. Untuk malam ini terpaksa kita cuman diakhirin dengan di sesi buka booster ini cuman diakhirin dengan sisa 2 hit ini doang. Jadi nanti kita bakal ketemu lagi di sesi selanjutnya, dan juga kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya.